Apa yang membuat hidup Anda itu bisa tenang, ya kan? Bisa rileks, benar-benar bisa menikmati hidup ini, gitu loh. Nah, seringkali banyak orang tidak mendengarkan kata hatinya, tidak mendengarkan batinnya itu seperti apa. Walaupun biasanya apa yang Anda lakukan itu bertentangan dengan batin. Ya artinya, wah kalau saya begini nanti penghasilan saya kurang. Kalau begini nanti saya gak bisa naik dan sebagainya. Dan biasanya ketika Anda melawan batin Anda, Anda tidak sinkron dengan batin Anda, dengan hati Anda, Anda maunya seperti apa, Anda harus melakukan apa, maka yang terjadi adalah Anda terus bergerak tetapi dalam kegelisahan. Jadi seolah-olah itu kayak ada yang kurang gitu kan, kayak ada yang selalu salah, padahal benar gitu loh. Padahal tidak ada yang kurang, Anda sudah lengkap, Anda sudah baik dan sebagainya. Tetapi ada satu kegundahan. Nah, suara batin ini adalah suara dari roh Anda sebenarnya. Spiritualnya itu seperti itu ya. Suara kejujuran, Anda tuh harus seperti apa sih? Anda harus bagaimana? Anda harus bagaimana? Walaupun kadang-kadang atau bahkan seringkali Anda melawan batin Anda. Ya. Lalu gimana Anda bisa mendengarkan suara batin Anda? Anda harus di dalam kondisi yang sangat tenang. Lalu gimana kondisi yang sangat tenang itu? Nafas panjang-panjang. Cari tempat, ya, entah itu di tempat tinggal Anda, misalnya di sudut rumah, ruang tamu, teras dan sebagainya, lantai 2 atau di mana. Atau bahkan Anda punya tempat-tempat favorit yang membuat Anda tenang, Anda datang ke situ. Anda coba untuk diam. Ya, Anda berdialog antara pikiran dengan batin Anda sendiri. Apa yang sebenarnya harus dilakukan? Apa yang salah? Apa yang sudah benar? Apa yang harus ditingkatkan? Dengan begitu nanti akan ada seperti suara sendiri gitu loh. Tetapi itu jujur mengenai keadaan diri Anda. Lo kalau ngelakuin begini, kemampuan lo tuh baru segini. Yang lo harus lakukan begini, 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 begini. Ketika Anda benar-benar bisa mendengarkan suara batin Anda, Anda bisa mensinkronisasi dengan kekuatan batin Anda, maka anehnya, ajaibnya itu energi Anda timbul. Dan nanti akan banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga yang justru merubah kehidupan Anda bagai bumi dan langit. Jadi mulai sekarang, tetaplah tenang dan dengarkan batin terdalam Anda. Oke? Salam gila dari saya.